Dadah, Dek. Safe flight. Mau beli apa? Bye bye. Sekarang batik. Bye bye. Goodbye. Sebuah peristiwa telah terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dalam menyambut kedatangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini. Menjelang kedatangan mereka, ternyata bandara telah dipenuhi sesak oleh fans dan para penggemar Leslar Lover yang membludak menyambut Leslar. Petugas bandara kewalahan, antusiasme dari warga masyarakat tak terelakkan. Apa yang telah terjadi? Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Mereka telah pulang, dua orang yang spesial setelah satu minggu berwisata, rasa rindu sudah tak tertahankan. Kami yang setia sudah hampir setengah hari menunggu di bandara. Mungkin perasaan ini hanya kami yang punya, tidak untuk kalian yang hanya sebagai pencela. Walaupun sempat terjadi cekcok antara petugas bandara dengan kami, namun itu hal yang biasa saja. Bagi kami, inilah bukti cinta kepada sang idola, tulis @myrani_leslar119 dalam sebuah cuitannya yang sedang viral hari ini. Perjalanan itu tidaklah seberat kerinduan yang dirasakan oleh semua fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora terhadap mereka. Banjir haru dan perasaan yang telah bercampur aduk telah bersatu menjadi sebuah lautan perasaan dengan rasa yang sangat sulit untuk diungkapkan. Semua menjadi terharu. Jutaan air mata telah menetes dari setiap tetesan air mata orang-orang yang telah mencintai pasangan idola fenomenal Indonesia ini. Kadang ada rasa senang, kadang ada rasa sedih akan dirasakan oleh semua penggemar Leslar Lover yang tengah berada di Indonesia, tanah air tercinta kita hari ini. Ketika akan menyambut sang idola mereka hari ini dengan segudang kenangan dan kisah keromantisan dari pasangan fenomenal ini, kita semua akan menjadi saksi bisu atas perjalanan kisah dan asmara mereka berdua nantinya. Namun di balik itu semua, penantian dengan sabar dari sekelompok orang-orang fans dan para penggemar yang telah berdesak-desakan dengan petugas Bandara Soekarno-Hatta hari ini tidak akan menyurutkan hati mereka untuk menyambut kedatangan dari idola mereka Rizky Billar dan Lesti Kejora. Perjalanan pulang bagi pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini di saat telah ramainya orang-orang fans dan para penggemar yang sudah menanti sedari sore ini. Mereka ingin berjumpa dengan Leslar, menyambut Leslar di bandara. Hanya itu yang bisa dilakukan mereka demi membuktikan cinta mereka kepada Leslar. Kedatangan Leslar hari ini menjadi liputan khusus bagi beberapa media nasional di Indonesia. Sudah mulai banyak yang antri dari wartawan, jurnalis, hingga media lokal yang meliput mereka. Ketika penyambutan kedatangan dari pasangan idola fenomenal Indonesia ini, hari ini banyak unggahan-unggahan mengenai Leslar dan keluarga besarnya telah beredar di media sosial. Tim dan kru dari Leslar Entertainment juga telah standby menunggu dengan iringan mobil-mobil mewah mereka. Dalam unggahan langsung di laman pribadi dari media sosial Instagram hari ini telah memperlihatkan mereka sudah berada di bandara menyambut kedatangan majikannya, termasuk juga anak pertama dari Rizky Billar dan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, yang sudah sangat menantikan dengan kerinduan di Bandara Soekarno-Hatta. Nampak unggahan langsung hari ini seketika dibanjiri komentar oleh warganet di media sosial. Pasalnya, deretan mobil
mobil-mobil mewah telah berjejer menyambut kedatangan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora di Bandara Soekarno-Hatta ini. Bahkan tak tanggung-tanggung, mobil sekelas Lamborghini yang juga milik Rizky Billar telah terparkir di parkiran khusus Bandara Soekarno-Hatta menyambut sang idola mereka hari ini. Inilah satu-satunya artis tanah air yang begitu mewahnya disambut oleh jutaan manusia. Hal ini telah membuktikan kepada kita semua dan semua orang bahwasannya memang Leslar is the best. Unggahan langsung dari Lesti Kejora langsung ramai juga dikomentari oleh warganet termasuk beberapa pesohor yang lainnya. Tak sedikit juga dari mereka yang telah memuji perjalanan wisata dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bahkan banyak juga di antara mereka yang rela datang jauh-jauh dari luar kota hanya semata-mata ingin menyambut kedatangan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora di Bandara Soekarno-Hatta. Ragam komentar pun juga telah bertebaran hari ini di media sosial. Masya Allah, bahagia banget rasanya hati ini. Gak sabar banget lihat pasangan Leslar. Semoga selamat hingga sampai tujuan di Jakarta. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa terbaik selalu kawal keluarga Leslar. Masya Allah, Alhamdulillah Dedek Lesti kakak Billar. Dalam perjalanan pulang kangen lihat ketemu putra tercinta Bang Al-Fatih Billar. Nantinya akan meneteskan air mata semua orang. Sambutan keluarga besar Dedek Lesti dan kakak Billar, sambutannya bikin merinding. Sangat setuju untuk Dedek Lesti dan Papa Billar. Biar tidak mengganggu Abang El. Tabarakallahu fikumullah. Alhamdulillah Mas Billar dan Nak Lesti sudah kembali dengan selamat. Mereka adalah idola kami. Kami mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Bisa ketemu si ganteng Abang Al-Fatih melepas kerinduan kepada sang buah hati papa dan bundanya. Perjalanan pulang ini akan sangat dinanti-nantikan oleh semua fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora yang berada di mana saja. Akan banyak keseruan dan kebahagiaan, bahkan tetesan air mata bahagia yang akan diunggah di laman media sosial. Namun apapun itu semua, yang terpenting bagi mereka adalah pasangan idola mereka ini akan bahagia pulang dengan selamat. Itulah intinya, tambah netizen di media sosial. Kepulangan dari Leslar sudah sangat dinantikan oleh jutaan penggemar yang ada di Indonesia. Semoga saja dalam perjalanan pulang ini akan diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga keberkahan, kesehatan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola mereka ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.